Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami dan sekarang kita membahas dunia fauna. Fauna. Terutama masalah kicau mania. Kita membahas burung betet Sumatera. Dan ini burung betet Sumatera kita sudah 1 minggu di rumah. Sudah di karantina tapi dia masih galak. Kita bisa lihat. Dan beberapa hari yang lalu dia baru baru mau bunyi. Pagi ini belum bunyi sih, sore ini biasa dia pagi dan sore dia berbunyi. Ciao ciao. Gimana sih bunyinya lupa. Tapi ini belum berbunyi juga. Kita bisa lihat. Oke, sebentar ya. Taruh dulu. Oke, ini dia. Burung betet Sumatera yang sangat eksotis. Keren kan? Wih, keren banget. Tapi dia masih galak. Bisa kita lihat. Kalau tangan aja, dia suka metok. Dan itu rasanya sakit guys. Ini kita target 1 bulan untuk menjinakkan burung betet Sumatera. Dan ini baru 1 minggu. Kalau dari YouTube, kita lihat cara menjinakkannya. Masih galak guys. Baru 1 minggu. Itu dengan cara dimandikan dan ya begitulah. Dia tidak pernah mau kalau kita lihat belakangnya. Mau. Mau pula. Ekor panjang. Oke guys. Dokumentasi aja kita setiap minggu kita dokumentasi bagaimana prosesnya. Guys menjinakkan burung betetnya masih galak. Cuma kalau kita sambil dimandikan dia